rumah duka dan krematorium. Rumah duka dan krematorium. Kenapa kau begitu tega? Kenapa kau begitu tega menagih biaya yang sangat tinggi untuk korban-korban pandemi? Ada warga ngadu ke saya untuk biaya peti jenazah 25 juta, transport 7,5 juta, kremasi 45 juta, lain-lain 2,5 juta. Maka keluarga si korban harus membayar 80 juta untuk kremasi. Apakah kau bisa tersenyum pada saat menyimpan uangmu di atas penderitaan mayat keluarga orang lain? Kepada Bapak Kapolri, tolong segera kerahkan anak buahmu. Tindak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bapak Kapolri, turunkan anak buahmu. Tindak usaha rumah duka dengan biaya kremasi yang sangat gede. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga kepada Bapak, para gubernur dan wali kota, cabut izinnya rumah duka dan lembaga krematorium. Cabut izinnya. Harus tegas. Kasihan warga sudah kematian, masih harus menangis-nangis untuk membayar. Salam Hotman Paris. Rumah duka dan krematorium. Kenapa kau begitu tega? Kenapa kau begitu tega menagih biaya yang sangat tinggi untuk korban-korban pandemi? Ada warga ngadu ke saya untuk biaya peti jenazah 25 juta, transport 7,5 juta, kremasi 45 juta, lain-lain 2,5 juta. Maka keluarga si korban harus membayar 80 juta untuk kremasi. Apakah kau bisa tersenyum pada saat menyimpan uangmu di atas penderitaan mayat keluarga orang lain? Kepada Bapak Kapolri, tolong segera kerahkan anak buahmu. Tindak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bapak Kapolri, turunkan anak buahmu. Tindak usaha rumah duka dengan biaya kremasi yang sangat gede. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga kepada Bapak, para gubernur dan wali kota, cabut izinnya rumah duka dan lembaga krematorium. Cabut izinnya. Harus tegas. Kasihan warga sudah kematian, masih harus menangis-nangis untuk membayar. Salam Hotman Paris. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.